Ali balik buka puasa dengan Mak hari ini? Maaf, Mak. Ali sibuk. Kecelakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah ngeklik video ini. Selamat datang di Cak Mujib TV. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Oke, kali ini kita akan reaction sebuah video dari Kai Bahar TV guys ya. Ali Cafe Raya 2023, pesan Abah untuk Ali. Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Wow. Kehangatan kasih sayang keluarga ini. Oke. Ya Allah. Nasi lemak. Oh, ini ibunya ya. Dapat duit banyak. Oh, dia nak baju raya lah. Ni, kau kena baju apa ni? Oi, ni balik nak kena baju. Ayah. Ayah. Bila Ali dah besar nanti, Ali nak cari duit banyak-banyak. Ali nak beli apa je yang Ali suka. Pegang cawan ni. Kehangatan air kopi ni serupa je dengan kehangatan rasa kasih sayang keluarga kita. Dan ia harta yang tak ternilai untuk Ali. Wow, dalam banget tu. Sejak hari itu, aku tanam azam untuk kejar impian aku. Setiap masa berharga. Setiap saat bagi aku peluang untuk menjana wang. Jadi, aku kerja keras untuk diri aku, untuk aku look good dan rasa lebih bagus. Kehangatan kasih sayang keluarga ini. Ali, balik buka puasa dengan Mak hari ini? Maaf, Mak. Ali sibuk. Oh, kecelakaan. Kehangatan kasih sayang keluarga Ali. Itu jadikan Ali orang yang paling kaya di dunia sementara ini. Ah. Ali. Maaf kali, Mak. Selamat Hari Raya Idul Fitri, guys. Ah, nangis, guys. Dikit aja nangisnya. Allahu Akbar. Idul Fitri ini usah dilupai kehangatan keluarga nih, usah dilupai kehangatan keluarga. Pangkuan, kasih sayang, ingatan tulus ikhlas selamanya. Ah, betul.
Okay guys ya, di sini juga ada Latinnya teman-teman sekalian. Jadi di sini saya baca untuk bahasa apa namanya ya, tulisan Jawinya ya guys ya. Tulisan Jawi ya, tulisan Melayu atau gimana? Saya lupa guys ya. Ini tulisan apa ya? Melayu kayaknya ya. Saya tak paham juga ya. Kalau di sini tulisan Jawi macam tuh ya guys ya. Dan itulah ya guys ya yang harus kita ambil dari video ini, yaitu kehangatan keluarga ya yang paling penting. Allahu Akbar. Kita nak baca komentar lah. Mantap lakonan Kai, menusuk ke hati jalan ceritanya. Kehangatan kasih sayang keluarga adalah harta yang tak ternilai. Betul lah guys ya. Harta yang tak ternilai. Mungkin banyak di luar-luar sana ya kan. Banyak orang di luar sana itu kaya raya, banyak uangnya, tapi kehangatan dalam keluarganya tidak ada. Kehangatannya itu hampa, bahkan dingin seperti itu. Berbeda dengan istilahnya kita hidup sederhana bersama dengan keluarga kita, maka kehangatan itulah yang kita dapatkan dengan keluarga kita. Seperti itu. Memang betul. Kalau istilahnya kita hidup sederhana, macam manusia lah, manusia memang macam itu kan. Hawa nafsu kita, macam kita tuh nak yang ini, nak yang itulah, macam orang-orang kaya macam tuh. Tapi selepas kita kaya, selepas kita punya segalanya, macam harta lah macam tuh, maka kehangatan keluarga kita tidak ada. Bahkan orang yang kaya raya itu cenderung dengan rasa kesepian. Makanya ketika kita menjadi orang kaya, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika istilahnya kita menjadi orang yang di atas, maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat keluarga kita, sebab segala kekayaan, segala sesuatu yang kita capai dengan jerih payah kita sendiri, tentunya bukan hanya kita saja, tapi berkat doa kedua orang tua kita dan juga sokongan daripada saudara-saudara kita. Macam itu lah guys ya. Jadi yang terpenting kalau kita istilahnya sukses, jangan lupakan ibu bapak kita guys ya. Kehangatan itu perlu dan penting sekali, karena hati yang hampa itu susah untuk apa namanya ya, menjadikan kebahagiaan di dalam diri kita. Seperti itu guys ya. Jadi mending istilahnya hati kita tuh hangat dengan kehangatan keluarga daripada istilahnya hampa karena kita bergelimang harta. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.